Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan sehat-sehat terus ya. Kali ini aku bakal mereview nursery lagi. Dan sekarang aku lagi ada di sini nih, di Bagas Flora. Wow, di sini banyak banget macam-macam aglonema yang bakal siap kita review. Tapi sebelum itu, aku minta teman-teman untuk selalu support channel aku dengan cara like, comment, share, and subscribe. Subscribe ya, jangan lupa, karena itu akan membuat aku makin semangat untuk mereview-review nursery di seluruh Indonesia, mudah-mudahan. Jangan lupa untuk follow Instagram aku, sini, biar kita makin akrab selalu. Oke, yuk kita review. Teman-teman, aku sekarang lagi ada di Bagas Flora. Langsung ketemu sama ownernya nih, Bang Arif. Bang Arif, kenapa sih namanya Bagas Flora? Bagas Flora itu nama anak. Oh. Iya, nama anak pertama. Anak pertama. Iya. Nanti anak keduanya dibikinin lagi berarti? Ada Delisa, di akunnya juga ada. Bikin juga nurserinya? Nurserinya. Terus Radit juga ada juga. Wadidih, biar ini, biar adil. Biar adil. Ntar kalau tempatnya satu beda-beda? Dong, ya, kalau di marketplace-nya beda-beda. Oh, tapi nursery-nya satu. Oke. Say hi dulu dong sama teman-temannya aku nih. Iya, halo teman-teman semua. Apa kabar? Sehat-sehat semua. Ya, mudah-mudahan sehat ya. Soalnya ya, sekarang lumayan cuacanya lagi ekstrim ya, Bang. Cuacanya lagi nggak bagus. Oke. Kalau misalnya teman-teman mau ke Bagas Flora, boleh? Boleh. Bisa, oh, bisa. Lokasinya di mana, Bang? Lokasinya di Jalan Mutiara 4, RT 1 RW 2. Curug Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Nah, nanti di mapnya ada ya? Di mapnya Bagas Flora sampai titik. Langsung, jadi teman-teman kalau misalkan mau kesini langsung pilih-pilih boleh. Boleh. Mapnya tinggal diklik aja Bagas Flora, langsung nyampe kesini. Ya. Nggak akan ke material. Kalau mau order nih, WA-nya berapa? WA-nya 0859-6008-8115. Nomor itu aja ya? Iya. Jadi ke situ ya? Ada. Untuk WA-nya. Kalau akun sosial yang selalu dipakai tuh? Kita apa aja? Di Lajada, Kak. Lajada. Apa tuh tokonya? Namanya klik aja Bagas Flora. Oh, jadi di Lajada langsung ya? Iya. Jadi terpercaya ya? Amanah otomatis. Insya Allah. Kalau Instagram atau Facebooknya ada? Instagramnya sama Bagas Flora. Facebook-nya? Untuk Facebooknya Ari Pauji. Lah. Nama sendiri kagak nyambung ya? Kagak nyambung ya? Iya. Tapi selalu nge-like nih? Iya, ada live-nya. Tiap hari apa? Nanti kita infoin jadwalnya. Oke, nanti yang penting teman-teman follow dulu akunnya ya, biar tahu nih stok terkini dan promo terkini dari Bagas Flora. Siap. Tapi kali ini ada, bakal ada promo nggak, Bang, buat aku? Nanti ada, kita diskon-diskon sambil jalan. Yang penting teman-teman jangan skip videonya ya. Oke, nah sekarang kita mulai dari mana? Nih, yang merah merona. Merah-merah. Teman-teman pasti suka. Iya, segar-segar. Harga murmer. Iya. Yeah. Tapi cantik ya, Bang? Cantik. Apa nih? Ini kita punya Red Majesty. Dia pink, Bang. Oh iya, tapi emang namanya Red Majesty. Kita ganti-ganti ya. Nih. Red Majesty, deketin boleh digituin boleh, biar teman-teman tahu coraknya tuh. Nih, jadi kalau Majesty tuh full ya pinknya. Benar. Untuk stok insya Allah aman. Kalau Red Cherry dia bulat, kalau Red Majesty dia agak panjang. Agak lancip dia. Harganya berapa untuk Majesty? Lumayan besar nih, besar? Tinggi nih. Tuh lebih dari satu jengkal aku. Lebih tuh. Tuh, jumlah daunnya aja lebih gede ya. Dari 6 sampai 7 daun dah, lebih dah. Berapa dulu harganya? Harganya kita kasih di 75.000 aja. Wow. Untuk Red Majesty. Baru satu ID sudah dikasih harga murcidah. Iya. Karena itu untuk Red Majesty di harga 75.000 aja, stoknya iya, aman. Lumayan banyak. Masih ada nanti tuh di belakang. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ambil banyak, boleh? Boleh. Ada harga grosir? Ada. Minimal? 10-5 bisa. Oh, jadi ada harga beda ya? Nanti beda japri aja. Per item atau di mix boleh? Di mix bisa. Di mix boleh? Boleh. Oh, jadi minimal 5, di mix boleh, nanti ada diskon khusus. Ada potongan harga. Oke, wih, baik ya. Lanjut ke sini nih, ada apa? Ini ada yang ekonomis-ekonomis nih. Ada Red Anja ekonomis. Red Anja, ini nih. Tapi dia gede loh, Bang. Segini ya. Ukurannya. Harga ekonomis tapi ukurannya lumayan besar. Lumayan besar.
Benar. Harganya berapa? Kita kasih harga 45 aja. Wadidaw, gitu tuh. Aja. Harganya cuma 45.000 aja jajanan awet. Teman-teman bawa duit gocap masih kembalian goceng. Ngerti enggak? 50.000 kembalian 5.000. Bahasa kita-kita itu ya. Iya, goceng bener. Gitu. Tuh. Stoknya melimpah. Semuanya sama ya ini sama, Red Anja ya. Red Anja ekonomis harga 45.000 aja. Sampai belakang masih ada. Wah, sampai belakang. Terus ada apa lagi nih kita? Kita ke depan ada ke depan. Lagi. Ini Big Papa. Iya, Bapak gede ini. Bapak gede. Banyak banget dijual enggak? Ini belum kak, masih rawatan. Oh, buat adem-ademan dia nih, kesian. Udah adem-ademan. Adem-ademnya beginian, iya, gede banget. Be, kalau saya mau dipotong kali. Nah ini juga merah-merah kesukaan merah. Ibu-ibu. Iya. Termasuk saya awal suka aglonema itu suksom bang. Benar. Karena merona. Iya, lanjut dah nyandu. Semua pengen punya. Tuh, ini suksom. Suksom apa ini kalau kayak gini? Ini suksom jaipong sih kak. Suksom jaipong, joget dong deh ya. Joget-joget dia kak. Tuh ukurannya lumayan besar. Iya ini gede, dapet tuh. Kita kasih harga di 100.000 aja. Wow. Untuk harganya. Kelihatan nggak? Boleh di zoom salah satu. Coraknya. Cepet sih teman-teman. Aduh, kalau dibawa ke Alpa udah cepet, udah sekejap. Kalau ini mah awet, tahun-tahun. Wah nanti warnanya makin cantik ya, kalau makin lama. Makin nanti ada contohnya bisa merah. Kalau misalnya ini bisa bulat juga nggak sih bentuknya nanti? Bisa, bisa kak. Bisa. Kebulat juga kan? Kalau udah gede-gede kan pada bulat ya? Tuh, bulat ke mangkok. Waduh, perfect. Yang penting mau ngerawatin. Karena juga aku ngerawatinnya dari kecil bang. Bener. Duh, ini ada apa kesini? Kita lanjut ke Dut Anja. Oh ini Dut Anja? Dut Anja. Ini wah gede banget, udah kayak apa sih namanya? Yang gede tuh Venus ya? Gede dia. Gede-gede ya? Daunnya besar-besar banget. Dut Anjanya lihat, daunnya lebar setangan aku. Yang begini nih harganya berapa segede ini? Kita kasih nota di 50.000. Waduh. Untuk Dut Anja. Size-nya satu jengkal lebih. Luar biasa. Dut Anja harga cuma 50.000, size-nya besar. Besar, Kak. Aduh, ini sih harga ekonomi size jumbo. Aduh, lumayan banget ya. Nggak yang kecil-kecil loh dikasihnya tuh, gede. Ada yang lebih ekonomisnya, size di bawah dia. Oh, ada. Yang ini, di bawah. Masih ada stoknya. Kalau yang ini berapa? Boleh dilihatin dong ke teman-teman. Kalau ini kan lebih size-nya lebih kecil ya? Lebih kecil, kita kasih di harga 35.000 aja. Aduh. Tapi ini sebenarnya nggak kecil sih teman-teman ya. Tuh, dia juga lumayan besar. Cuman si daunnya memang lebih besar yang itu besar dibandingkan ini. Yang ini. Yang ini 35.000. Yang tadi 50.000 terserah teman-teman. Aduh sama-sama murcid ya. Aduh, di sini mah semuanya harganya kayaknya murbang. Murcidah bang-bang. Nih, yang selalu bikin aku salpok. Kenapa kalau di sini tuh versinya jumbo-jumbo sih, Bang? Jumbo kak, alhamdulillah nih. Ngerawatnya ini juga gede-gede besar. Lebar banget tuh. Aduh, lebih dari satu jengkal. Lebih. Dut white ya? Dut white. Harganya berapa segede ini? Kita kasih nota sama di 50.000. Au. 50.000 lagi-lagi jajanan awet teman-teman. Untuk mempercantik halaman teman-teman nih yang begini-begini lumayan nih jadi nggak takut hilang ya, Bang. Iya, betul. Tuh, tapi nah, cantik. Kalau yang beruntung rezekinya bagus ada yang bawa anak. Harganya sama? Sama. Wow. Tapi ada beberapa aja yang bawa anak. Kalau misalkan kayak gitu dulu-duluan kalian nanti dicariin siapa tahu masih ada. Tapi kalau misalkan udah nggak kebagian, nggak apa-apa. Ini kok gede loh. Bawa anak. Tuh. Ada beberapa aja sih yang bawa anak. Oh ya, jadi dulu-duluan aja ya. Betul. Tuh. Siap. Stoknya melimpah. Stok aman, masih aman. Ada. Lanjutnya kemana lagi nih? Siap, kita ke depan masih ada. Kita naik kelas. Yuk, kain next. Oke, Kak. Ada Pink DL. Pink DL. Benar ya? Iya, siap. Pink DL, tuh. Harganya berapa? Untuk harganya, kita kasih 95.000 untuk Pink DL-nya. Widih, ada Pink DL under cepek. Harganya cuma 95.000 aja. Iya. Ini sih udah harga ikinimi sekali. Tidak perlu ditawar-tawar cantik ya. Benar, Kak. Tuh, warnanya sudah menorita. Be 95.000 doang. Masih ada kembalian goceng. Ada. Buat ongkir lumayan nambahin. Iya kan? Bener. Kalau enggak mau ini paling via marketplace kali ya. Iya. Akhirnya. Aplikasi enak. Mending langsung aja dah. Banyak juga gampang di grouping ya biasanya kalau banyak kan? Biasanya iya. Kalau satu di pot. Tetap pengiriman kita gunakan pot.
Selalu benar. Kalau grouping juga pakai pot tetap. Pakai pot biar tuh. Aman. Jadi aman sampai temen, rumah teman-teman udah duduk manis aja di rumah kita yang packingnya bang. Iya betul. Kita. Oke, ada apa nih? Ada Red Stardust. Red Stardust. Iya, Red Stardustnya warnanya bener-bener merah. Merah-merah. Izin pegang ya. Iya siap kak. Oh ini mah ini aja deh yang gue pegang. Ada daun ketendang, ketendang akar. Katanya. Iya betul. Nah lihat Stardustnya bener-bener merah ya, tuh super banget. Ini Red Stardust sesungguhnya. Karena yang lain nanti akan merah ya, juga kan kalau udah begini-begini ya. Udah mutasi dia. Yang secantik ini harganya berapa, Bang? Kita kasih harga di 85.000 untuk wow. Stardust-nya. Tersenyum enggak tuh? Ada Stardust harganya cuma 85.000 doang. Iya, betul. Lumayan gede size-nya. Tuh. Ini di daun 1 2 3 6 7 KW 8. Iya. KW kemana? Kemana aja lah. Kemana-mana hati kesenangan. Stoknya aman. Di sini tuh banyak banget. Itu birkinnya mau dikeluarin nggak bang? Birkin stoknya tinggal ini sih. Tapi boleh kalau mau. Tuh kali teman-teman mau boleh di shoot dulu. Size-nya lumayan besar. Warnanya lumayan. Sudah putih. Ini pilo yang selalu nyelip di antara aglonema. Iya betul. Dia ikut-ikut terus nih. Oh iya. Padahal kan dia pilo. Harganya berapa nih? Kita kasih harga di 55.000. 55.000 aja iya. Untuk pilo birkin ya. Murcidah, Murcidah Bambang. Ini putihnya udah keren banget. Iya. Kalau pilo gampang gak sih rawat itu, Pak? Lumayan simpel dia, Kak. Lebih gampang kalau mana sama aglo? Ya, tergantung orangnya sama aja. Iya, iya. Tergantung kita di dunianya apa kali ya. Betul. Ini udah banyak ubannya nih kayak saya nih. Ubannya. Putih-putih nih. Di ubanan. Ini apa yang tinggi gede? Ya, ini masih rawat-rawatan, Kak, buat teman-teman. Buat apa ini ininya? ID-nya apa? Serena? Iya, Serena. Oh benar, Serena. Wah, itu rumpunnya se-RW. Kroyokan ya. Tapi buat iya. Simpen-simpenan. Iya, betul, Kak. Kalau ini? Ini ada sih ntar di depan dia. Cuma stoknya ini aja. Ini Siam display-nya Paragon. Berarti ya? Oh, ini Siam Paragon. Boleh di-zoom ke sini. Ini namanya Siam Paragon. Paragon. Kalau Snow White yang gimana? Snow White kita stoknya di depan sana, Kak. Bedanya apa? Nih, ini dah sama yang gede oh, nih. Oh iya, oke. Okay. Oh, warna beda daun warna, ya. Kalau Siam Paragon dia putih, Snow White dia kuning. Oh, terbalik teman-teman. Kirain karena warnanya Snow White, jadi putihnya itu justru di si Snow White ternyata bukan. Beda dia. Coraknya pun beda ya? Beda, coraknya hampir ke Super White. Kalau dia udah jadi. Cuma versi daunnya kecil. Manjang. Daunnya lebih besar. Tuh. Gitu, Kak. Nah, untuk si Siam Paragon sendiri harganya berapa, Bang Arif? Kita kasih harga di 80.000 aja Siam Paragonnya. Untuk size-nya aduh, lumayan. Harganya anti meringis. Cuma 80.000 doang. Salah 8 begini ya, maksud begini. Untung sabok tapi 8 begini. 80.000. 80.000 aja. Stoknya lumayan aman. Ini tadi display ya di sini. Iya, betul, Kak. Tuh. Masih ada. Ini juga, apa? Kak. Ini Red Anja, Kak. Sama ya sama yang tadi? Anja, beda nggak? Ukurannya beda, Kak. Oh, beda. Bedanya beda. Apa? Red Anjanya lumayan. Tapi ini size-nya. Merahnya bagus ya? Merahnya. Udah menor-menor ya, Kak? Tuh, menor banget. Udah kayak gincu kita ini. Pilih gincu. Kalau yang... Maju dah baju kita dah. Gincu orang pada ngeliatin kita, bibir kita lagi nih. Iya. Tuh. Red yang beruntung Anja. Dapet Anja. Waduh. Ya itu dia jackpot banget ya. Ini lebih menor, nanti boleh dipilihin. Kalau misalkan mau lebih menor apa lebih tinggi. Tapi sama-sama sih ya. Sama, merah. Tuh adil. Harganya berapa untuk Red Anja yang semenor ini? Red Anja yang ini kita kasih harga di 55.000. 55.000? Iya. Beda goceng doang bang? Beda. Ya ampun, beda goceng doang teman-teman untuk nambah warna yang se-glowing ini. Wah dia pakai skincare romannya ya. Glowing. Tuh, stoknya aman ya, aman selalu. Ada. Ini kesini semua? Ini ada Pink Katrina di belakang. Oh, berarti ini kesini? Ini ada Pink Katrina. Tuh, aku izin pegang daunnya ya. Siap, Kak. Ih, tebel loh teman-teman. Ada dua size ya? Dia agak besar. Oke, aku pegang yang agak besar ya. Boleh. Biar buat banding-bandingan. Nah, ayo Bang Ari pegang yang agak kecil. Medium sih, nggak kecil ya sebenarnya. Kayak gini, tuh. Kak. Wah, dia rimbun. Ini ada Pink Katrina, oke. Bedanya ya. Nah, kalau untuk yang medium ini harganya berapa, Bang? Kita kasih harga di 50.000 yang ini. 50.000. Kalau yang aku pegang yang besar? Beda 10.000, dia 60.000. Waduh. Nambahnya enggak terlalu banyak ya, teman-teman, tapi lumayan bedanya lumayan banyak tuh jauh. Jadi teman-teman kalau punya uang tambah 10.000 lagi aja untuk dapat yang lebih besar boleh.
Tapi kalau teman-teman mau merawat dari yang kecil juga nggak apa-apa, di 50.000 doang. Iya. Gocap. Stok yang aman. Gocap aja. Serba gocap. Di sini banyak banget yang harga-harga 50.000. Jadi teman-teman kalau bawa uang 500.000 dapatnya banyak. Terus RT, belum lagi kalau belinya lebih dari 5 dapat diskon. Diskon rawala. Indah banget ya. Iya. Tuh, harganya masih ramah di kantong. Oke. Okay. Ini apa yang dibawa, Bang? Itu pesenan, Kak. Oh, pesenan. Ya elah. Disut lagi sama dia. Pesenan juga. Terus kita mau ke mana? Ke sebelah. Ke sebelah sana. Mundur lagi gimana ya? Boleh. Mundur lagi ya, Kak. Ada apa lagi nih, Bang Ari? Nih, Kak. Kita punya yang rumpun-rumpun nih, Kak. Rumpunnya banyak. Banyak dia, Kak. Di itu enggak? Boleh. Lebih dari 5 sih rumpunnya. Ini rumpunnya. IPR ya? Gitu. PR banget. Ada 700 batang kalau nggak salah. Ya Allah, 700 batang. Itu gerombolan yang ngomong. Iya, nih, ini coraknya apa? Nih. Ini ruby batik, Kak. Oh, ruby batik. Kalau dia bisa dirawat, bisa gede kayak gini dia, Kak, tuh. Nah, calon-calon. Ini tuh ya, pernah masuk podium, teman-teman. Di Latber kemarin ya. Iya. Tuh, gede banget. Bawanya juga, wah, ini kayaknya ngangkutnya berapa orang. Pakai troli, Kak, dorong. Tuh, kan. Berat, kan? Iya. Ini mah nggak akan dikeluarin dong, berarti. Iya, Kak. Udah kesayangan deh. Betul, Kak. Ya udah, yang ini aja deh. Kita kasih harga di 75.000. Waduh. Ruby batik ya. Rumpun banyak. Se-RW begini cuma 75.000. Yeah. Kebayang sebatangnya berarti kagak nyampe ceban kayaknya tuh. Dia asli rumpun. Oh, tuh oke, okay. Tuh coraknya. Bukan grouping. Tuh rumpun ya, berarti ada bonggol ya? Ada. Ya, elah menang banyak. Akal aman. Wow. Tuh. Tuh udah muter gitu itu akarnya. Waduh. Nah, terus untuk kesini nih, ada mahasetong. Mahasetong ya. Mahasetong. Merah banget. Ada. Ini jenisnya Cleopatra bukan ya? Bukan. Kalau Cleopatra lebih jauh kayak gini kali ya? Betul. Ini betul Cleopatra bukan loh? Bukan. Sama. Oh, bukan. Oke. Tuh. Ini cantik-cantik loh. Maseti tuh kalau dirawatin nanti bisa melenuk-melenuk. Siapa tahu jadi-jadi. Jadi apa? Jadilah jadi maseti gitu. Tuh. Banyak dia stoknya. Harganya berapa untuk Maseti secantik ini yang merah merona? Kita kasih nota di 180, Kak, untuk Masetinya. Ada Maseti di bawah 200.000, teman-teman. Harganya cuma 180.000 aja. Ya, betul. Stoknya aman. Stok aman, akar cakep. Tuh, aduh. Jamin. Murbang, Mur Cidabambang, harga tersenyum anti meringis. Tuh, untuk Masetinya. Wede. Sehat, putih. Waduh, dia muter katanya. Bukan abang gendeng doang yang muter. Akar gendang. Akar aglonema juga bisa muter. Bisa jadi muter akar dia, gendang ya. Salah tuh. Stoknya aman. Aman. Banyak. Aman. Harganya 180.000. Ini ada Legacy hijau, green. Green. Green Legacy. Nah, ini bener green Legacy. Kadang suka dibilangnya black. Kalau yang hijau-hijau. Iya. Tuh. Ini, Kak. Ada green Legacy. Oke, coraknya dapat. Wih, untuk, ini gede loh segini ya. Tingginya. Kalau untuk green legacy itu segini gede ya. Harganya berapa? Kita kasih harga di 130.000 untuk green legacy. Ini 150.000. Kita diskon, Kak. Wow, kasih tahu dong teman-teman. Ini harga notanya 150.000. Ya. Ternyata didiskon lagi 20.000 jadi 130.000 aja. Wow, dia size-nya besar loh. Besar, Kak. Tuh, satu jengkal ada, satu Bang? Satu jengkal ada. Tuh, jengkal saya mah lebih. Oh, jengkal Bang Ari pas. Tuh. Oke. Okay. Stoknya masih aman. Aman, Kak. Ini display stoknya ya, teman-teman. Sekali lagi ini display yang ada di sini. Jadi kalau teman-teman minta banyak pun akan ready ya, Bang. Ready, Kak. Masih ada. Yang penting di deal transfer ya, Bang. Iya. Dia akan disiap. Sediakan. Iya. Nih, ada ini bule. Ada yang bule-bule ini Progen, Kak. Progen. Progen, Kak. Bukan Cinderella ya? Bukan, Kak. Beda ya? Beda, dia. Bedanya apa? Dari warna. Kalau Cinderella lebih ke polos kadang-kadang. Oh, oke, okay. Ini berarti si Progen nih aja. Si Progen harganya berapa yang bule begini? Untuk Progen kita kasih harga di 150.000, kita diskon 10.000. Tuh, Progennya dari 160.000 jadi 150.000 aja. Lumayan. Iya. Diskonnya 10.000 buat nambahin ongkir. Kalau Jabodetabek jadi pre-ongkir jatuhnya ya, Bang? Iya, betul, Kak. Tuh. Dari harga 160 kan lumayan jadi pre-ongkir ya, Bang? Betul, Kak. Tuh, untuk stok aman. Stoknya aman. Oke, okay. Nanti kali ya belah sana, sabar, sabar, biar ini dulu, ada yang bule lagi nih, bule, emerald. Bule. Emerald ada, Kak. Duh, ini tuh bulenya emerald, cantik Kak. Banget nih. Bulet, daun bulet, tapi dia bule. Mm-mm. Karakternya cantik banget, unik, daunnya kadang ada yang sektoral, kalau sering nemu.
Harganya berapa? Kita kasih harga di 240, Kak. 240.000 aja. Wih, sekarang tuh emerald lumayan terjangkau ya, teman-teman. Sekarang yang bule-bule itu udah ramah banget di kantong. Tahu dong harga dulu berapa ya, Bang? Udah paling digemari tapi harganya lumayan. Kalau sekarang teman-teman udah bisa punya. Ayo cepetan. Ya. Ini terjangkau banget, cuma 240.000 doang. Ya. Tuh. Nih. Under 300, under 2,5 lagi. Nah ini? Ini itu saudaranya nih, Kak. Apa? Sama, emerald juga, cuma dia yang hijaunya, Kak. Hijaunya, nggak mau bilang black kan? Takut salah ya. Ntar berantem lagi ketika-kira black sama hijau. Green emerald. Tuh kan salah lagi. Kepeset emerald. Udah kayak orang cadel. Harganya berapa? Ini lumayan gede. Tuh, waduh, coraknya lumayan bagus banget ya. Titik-titik gitu. Berapa kita lang? Kasih nota di 190, Kak. 190.000. Aduh, di bawah 200.000. Jadi kalau yang black-nya ternyata lebih murah dibandingkan yang bule ya? Dibanding saudaranya. Tuh, dibanding saudaranya. Tapi dia kalau udah mutasi bisa kayak gini? Cuma nggak sebulat dia. Oke. Cuma ini porsinya lumayan besar, lebih besar ya lebih dibandingkan besar, yang bule ya? Betul. Oke, steak-nya aman. Terus ini dia. Kita ada Neng Adel nih, Kak. Neng Adel. Adelia. Adelia katanya tuh. Dia tuh aduh, caranya tuh bagus loh, kayak batik gitu, bintik-bintik, terus ngemangkok. Waduh. Adel. Saya suka ketuker sama Widuri. Iya, sama. Mirip-mirip. Ya. Itu ya Widuri ya? Ada Widuri, ada tuh, kan? Diana. Kadang kan kalau didempetin tuh suka haru. Sama, betul, Kak. Ini Adelianya harga berapa, Bang? Kita kasih harga di 340.000. Wow. Untuk Adelianya. Dari 350.000 didiskon 10.000 jadi 340.000 aja. Wow, lumayan. Sudah harga terjangkau, dibikin lebih ekonomis ditambah diskon. Aduh, baik sekali Bang Arifnya. Terus ada White Legacy. Ini kenapa ada merahnya? Oh iya nih, yang beruntung dapat ini, Kak, nih. Ini kenapa, dia lucu ya teman-teman, tapi White Legacy. Tapi ada ininya tuh, ada merahnya. Cuma dia stok cuma tuh, satu. Jadi ya, dia yang unik-unik justru banyak yang dicari ya, Bang? Betul. Nih kalau orinya kan begini. Ini normalnya kayak gini. Okay. Dia. Maaf. Tuh. Nih normalnya kan putih semua ya. Nah ini ada satu kelainan tapi malah jadi unik. Harganya berapa untuk Legacy White yang segede ini? Dia untuk, besar loh. Besar. Kita kasih harga di 350, Kak. Tuh, 350.000 aja. Masih terjangkau, ramah di kantong. Iya, betul. Tuh, anti meringis. Tuh. Size-nya lumayan. Gede-gede ya. Kalau Legacy kan memang bentuknya nggak bisa yang tinggi gitu ya. Memang dia agak pendek stand-nya. Betul, Kak. Selanjutnya ada black maroon. Black maroon, Kak. Padahal hijau maroon ini. Suka nawar aja ya. Ada black maroon nih, black teman-teman. Maroon. Dia sama stand pendek, jadinya kalau segede gini ukurannya lumayan sudah dewasa. Kita kasih nota di 190, Kak. 190.000 aja. Under 200. Sekarang teman-teman di bawah 200.000 udah punya black maroon. Iya, betul. Aduh. Iya, kayak bonsainya aglonema ya. Jangan baper kalau beli-beli yang dulu. Tuh, tambah lagi aja biar makin banyak. Yuk, oke, di order ya. Jangan lupa di order, ayo bunda-bunda, kakak pandanya. Ini kalau kita udah cuap-cuap banyak, nggak di order kebangetan ya, Bang? Aduh, sedih banget. Terus kita ada Widuri, Kak. Widuri, pakai tulang merah nggak? Enggak, Widuri. Enggak. Tuh, ada Widuri, ini lumayan besar. Stoknya aman. Nih, ukurannya harganya kan berapa? Kita kasih nota di 250, Kak. Widuri? Wow. Widurinya 250.000. Ada Widuri cuma 250.000 aja. Sasi lumayan besar. Warnanya. Wih, gede-gede loh. Ini rekomen banget buat teman-teman yang suka Widuri. Ini dikasih sasi yang besar, harganya cuma 250.000. Standar-standar harga remaja, tapi ini dikasihnya sasi yang gede. Betul, Kak. Wow. Ayo cepetan di order. Ini stoknya lumayan aman. Pasti rebutan sih. Yuk. Aduh. Jadi yang bule cuma satu ya? Iya. Tinggal satu dia nih, Kak. Tapi nanti akan ada lagi ya? Ada. Kita stok masih ada. Ini untuk amber permata. Bukan ember. Ember pecah. Ember pecah. Ember permata. Harganya berapa sebule ini? Kita kasih nota di 550.000 untuk ambernya. 550.000 untuk ember. Iya, betul. Dia lagi banyak dicari juga karena memang unik ya. Benar. Bagus. Kalau sudah mutasi tuh, cakap ininya dia lebih ngepolos, tapi pinknya lebih terang. Betul. Jadi kayak ini loh, apa sih Mayang, Mekarsari ya? Iya. Nah. Terus kita apa ada tuh? Red Exotic. Red Exotic. Iya. Exotic betul sekali gitu. Exotic. Oh sih, perlu aku bantu? Siap. Sip. Tuh. Ya, size-nya segini, gede ya. Lebih dari satu jengkal aku lagi-lagi. Caranya lihat. Kalau Red Exotic itu memang begini cantik. Sebenarnya dia ngeping loh teman-teman, tapi nggak ngerti disebut Red Exotic.
Harganya berapa? Kita kasih harga di 250 untuk rek eksotiknya. 250.000 aja untuk rek eksotik sebagus ini. Waduh, kaget teman-teman langsung. Murah banget, terjangkau banget. Yuk, buruan. Screenshot. Kirim ke admin. Duh, bukan di 6288 gitu. Ada apa lagi nih Bang Arif? Selanjutnya kita punya suksom, Kak. Suksom. Suksomnya gede. Ini batik ya? Batik, Kak. Tuh. Untuk ukurannya dia ya lumayan besar lah. Lumayan gede sih ini. Ukurannya. Aduh, merahnya nyayangin baju aku. Corak batik. Ini kalau suksom batik itu makin gede, coraknya makin bagus. Ya? Dia daunnya agak besar ya, Kak, yang batik. Iya. Bagus banget. Cakep. Soalnya aku pernah lihat versi jumbonya, cakep. Aku pikir tuh, semua suksom cakep. Gak ada, aku pikir namanya. Iya lupa, harganya berapa untuk suksom segede ini? Kita kasih nota di 130, Kak, untuk suksomnya. 130.000 aja. Iya, untuk suksom batiknya. Untuk suksom batik, dia lumayan besar. Lebih tinggi dari satu jengkal aku. Iya, betul. Daunnya juga lebih besar dari satu telapak tangan aku. Betul, Kak. 130.000. Tuh, stoknya aman. Tuh, melipat aman, tuh. Kemarin ada yang minta dilihatin stok, boleh. Yuk kita liatin stoknya sama teman-teman. Masih ada lagi di belakang. Tuh, masih ada lagi di belakang. Karena ini lumayan luas. Kebonnya tuh luas, bukan kebon, seri ya. Ini Ayu Green, Ayu Nindi. Tapi nanti di depan ada. Oh, di depan aja, betul. Yang ini nggak boleh. Perawatan lagi. Masih perawatan. Lagi rawatan. Oke, ini ada Big Roy White. Big Roy White. Baca ding. Ini sektoral nih. Betul. Tuh. Lihat, ada Big Roy White. Harganya berapa? Kita kasih nota di 250 Big Roy White-nya. 250.000 untuk si cantik. Sekarang udah mulai ada ya. Awal-awal kan langka Susah banget ya awal-awalnya. Sekarang ada, cuma jarang. Ini ada nih, teman-teman. Betul. Yang mau buat tani bisa, soalnya akarnya udah. Akarnya ya? Sampai keluar, Kak. Udah diganti. Belum sempat. Ya udah saya ganti dah. Kayak bisa aja katanya udah ganti aja. Iya, kalau di sini metannya sendiri pakai apa sih, Bang? Ada, kita yang. Tapi sini kan tanaman-tanamannya lumayan subur-subur nih. Ada sih, kita kadang kita ngeracik sendiri metannya. Cuma emang buat si metan itu buat fermentasinya agak lama. Satu bulan ya? Satu bulan, bisa lebih kalau untuk sekamnya. Tapi di sini nyediain nggak sih? Ada. Oke, nanti tungguin ya teman-teman, di akhir video aku bakal kasih tahu teman-teman media tanamnya. Media tanam ya. Jadi rahasia suburnya tanaman-tanaman di sini, ya kan? Siap. Dijual kan? Ada. Oke. Jadi teman-teman nggak usah capek-capek nungguin lama belum tentu jadi ya, Bang. Bisa langsung. Ini. Kita ada Sweet Dream, Kak. Ya tidur mulu deh. Sweet Dream lihat deh warnanya. Waduh, wadidaw, merah begitu tuh. Cantik banget. Tuh. Dia kembarannya banyak nih sekarang. Harganya berapa? Kita kasih harga di 200.000, Kak, untuk Sweet Dream ya. 200.000 untuk Sweet Dream. Untuk stoknya insya Allah aman kita. Oke, dia kembarannya tuh sekarang ada 40 karat. Betul, ada prakyudo. Banyak ada banget. Ada coconut delight, tapi karakternya sebenarnya beda-beda. Iya, beda-beda. Harganya pun beda-beda, beda-beda ya. Betul. Duh, varian ini paling murce. Sweet Dream di kelasnya dia paling lumayan ekonomis. Ekonomis, Kak. Tuh. Ini ada yang lebih ekonomis lagi nih, Kak. Betul. Ini mikronya ya? Betul, Kak. Mikronya. Harganya berapa? Kita kasih harga di 35.000 aja. Wow. Untuk Big Roy. Untuk Big Roy cuma 35.000. Waduh. Stoknya aman, Kak. Kalau Big Roy 35.000 gede ya, karena memang dia stand-nya lumayan, nanti akan bisa besar. Besar, Kak. Dia kalau udah mutasi warna bisa mirip-mirip ke Mahaseti bisa. Tuh, cuman versi panjang. Betul, Kak. Tuh. Oke. Yep. Karena memang kalau pohon murah pun kalau kita rawatin akan jadi bagus ya. Betul, Kak, tergantung kita ngerawat ya, Kak. Iya, Kak. Big Roy mutasi, butterfly mutasi, sampai aurora mutasi. Waduh, banyak banget yang murce-murce tapi jadi akan lebih mahal kalau udah mutasi ya. Betul, Kak. Nah, ini ada Legasi. Oh, tadi white legasinya, ini yang red legasinya nih, teman-teman. Tuh. Masih aman. Stoknya masih aman. Gede. Gede, Kak. Tuh, gede-gede tuh. Waduh, tiga tuh kasih sampelnya. Stoknya lumayan banyak. Betul, Kak. Coraknya cantik banget ya. Ini udah hampir-hampir mirip Diana gak sih? Kalau udah begini ya. Harganya berapa untuk si legasi secantik ini? Kita kasih harga di 120.000 aja. Dari namanya 150.000. Tuh kan. Kita diskon. Dari 150.000, teman-teman, di diskonnya 30.000, jadi 120.000 aja. 120 ribu. Aduh,
sekarang Red Legacy itu udah terjangkau banget. Aduh, udah harga tersenyum anti meringis. Oh, ini udah harusnya teman-teman udah borong sih, karena diskonnya lumayan banget ya, 30.000. Stoknya aman. Aduh, stoknya aman, melimpah. Woi. Ini kalau mutasi cakep banget nih. Cakep banget. Semua 25 itu kalau mutasi cakep banget ya. Suka di luar dari aslinya gitu. Betul. Nih ada Andini, Kak. Andini. Tuh. Andini, Kak. Untuk coraknya. Oke. Okay. Untuk size-nya lebih. Nih, lihat deh. Gitu. Ini tuh coraknya lebih lucu. Mm-hmm. Kayak mirip-mirip Sakuntala tuh. Iya, betul, Kak. Tapi lebih pudar ya kalau Sakuntala merah. Boleh dipilih aja, nanti bisa divideoin kali ya, kalau nggak dipoto ya. Bisa, Kak. Kalau teman-teman mau. Andini segede gini berapa, Bang? Kita kasih harga Rp160.000, Kak. Rp160.000 dari Rp165.000, lumayan. Dikurangi Rp5.000 untuk tambahan ongkir teman-teman. Rp160.000 aja untuk Andini yang super besar, super cantik, super menor. Wah, banyak supernya. Duh. Stoknya melimpah. Ini dia bapaknya Aglonema katanya. Bapaknya Aglonema, berarti bapaknya Pantrek. Bapaknya. Nih, ada pos. Iya. Tuh, kan? Aduh, lumayan masih banyak digemari nih. Betul, Kak. Si daun tegak. Ini untuk pos. Ukurannya. Baik, jumlah daunnya lumayan ya rimbun, Kak. Hampir di berapa sih kita hitung yuk? 3 6 6 7 6 sampai 7 daun, Kak. Heeh, 6 bisa sampai lebih. 7 daun. Tuh. Estimasinya seperti itu, Kak. Stoknya lumayan banyak. Harganya berapa nih untuk pos kita bagus ini? Kasih harga di 330, Kak, untuk posnya. 330.000 aja. Iya. Dia size-nya besar ya. Besar, Kak. Ada yang lebih besar. Nanti bisa pilih sendiri. Iya. Nanti pasti akan dikasih sampel berapa piece gitu ya. Betul, Kak. Ini. Kita ada uran dari, Kak. Dari mana? Dari. Bingung. Dari gitu bingung. Coba ya, mulai dari mana? Dari Bagas Flora, ayo. Bulandarinya cantik banget. Aduh, ini sebenarnya versinya lumayan udah remaja. Udah mau ke dewasa ya. Remaja apa? Kalau dibilang remaja sebenarnya udah gede lah ya. Ini udah ABG. Iya, betul, Kak. Harganya berapa untuk bulandari segede? Lumayan gede sih ini. Gede, Kak, ini. Kita kasih harga di 480, Kak. Wow. Notanya 500.000. Sebenarnya saya kalau lihat notanya pun udah murah banget ya. Untuk bulandari harga 500.000 tuh udah murah. Ternyata di diskon lagi 20.000, jadi 480.000 aja buat teman-teman yang mau order. Yuk. Kali ini aja nih. Stok yang di sini aja, nanti barang baru udah harga baru. Makanya cepetan, buru-buruan, stoknya di sini lagi aman. Tapi kalau udah keambilan orang harga beda, jangan meringis. Ini masih harga tersenyum ini, Bang. Betul. Di diskonnya 20.000 loh. Aduh. Duh, keren ya sih, udah murah, dikasih murah. Seneng deh rasanya, gemes gitu. Kita apa nih? Sunset, Kak. Pink sunset. Nah, pink sunset. Jangan dipisah ya. Ini warnanya cakep banget nih. Iya. Dapat warna yang perfect. Pink sunset tuh ada dua warna ya, agak ke vanilla sama iya, ke pink. Tapi notanya sama ya. Sama aja. Di pink sunset. Harganya berapa? Kita kasih harga di 350, Kak, untuk pink sunset. Wow, 350.000, notanya 360. Sebenarnya 360.000 tuh udah murah. Karena biasanya kan masih di pasaran itu 400-an ya. Betul, Kak. Tuh, 400 kadang ada yang lebih. Masih. Nah, ini lebih terjangkau buat teman-teman, biar teman-teman bisa pada punya. Makanya dikasih harga terjangkau dari 360 harga normal di sini. Di diskon 10.000 jadi 350.000 aja. Warnanya udah cantik. Wow, untuk pink sunsetnya sekarang teman-teman udah bisa punya. Tuh, ekonomis. Ekonomis. Oke. Okay. Nih dia. Kita ada tricolor, Kak. Ini best seller masih di sini? Iya, dia sama Red Anja, Pink Katrina. Oh, yang merah-merah merona. Betul, Kak. 4M. Merah, murah, meriah, merona. Tuh. Tuh, liatin ya. Tuh, stoknya aman. Si emang si tricolor ini tuh coraknya unik ya. Betul, Kak. Satu daun ada empat warna, tiga warna, ketahuan tricolor. Oh iya, ini lebih bagus tuh. Ini cantik. Iya, bingung kameramennya. Kameramennya mana bingung. Pokoknya sebenarnya tricolor itu bagus, makanya mau di gini-gini juga semuanya pada bagus. Bagus. Harganya berapa? Udah gede loh ini. Gede, Kak. Untuk saya sebenarnya besar. Karena dia memang versi mini ya. Betul. Dia tuh kayak super wide, dia kecil gitu.
ukurannya tuh, tapi jadi segede gini tuh lumayan jumbo. Harganya berapa? Kita kasih nota di 300.000, Kak, untuk trikalnya. Teman-teman, sekarang punya uang 300.000 bisa dapat tricolor yang ukurannya besar. Enggak kecil-kecil lagi. Enggak. Warnanya besar. Udah menor. Stoknya aman. Aman, stok. Yuk, buruan. Aduh. Ini lagi ngidam, Gin. Ngidam. Ya, ini dia yang bule. Ada Sandrop. Sandrop itu, waduh, warnanya tuh dari jauh juga udah kelihatan banget ya. Biru ya, Kak. Udah kayak jeruk gitu, kayak siang hari tuh udah paling mencolok deh ya. Harganya berapa? Sandropnya gede. Kita kasih harga di 175.000, Kak. Ya, bener, Bang. Iya, betul, Kak. Ini ukurannya. Ada Sandrop, gak sampai 200.000. Cuma 175.000 aja ukurannya besar loh, teman-teman. Tuh, aku deketin. Kameranya ngejauh. Aku mundurin, kameranya mendekat. Sandrop di 175.000 aja. Tuh, mur bang, mur cida bang bang. Harga tersenyum, anti meringis. Tuh, woi deh. Ada apa lagi kita? Nih, si Lotus KW. Lotus KW. Bisa aja, Kak. Tuh. Lipstick puding nih, Kak. Lipstiknya gede lagi. Kalau lipstick kan, kalau si Lotus kan kecil. Lipstiknya gede tuh. Betul. Puding, warnanya udah, aduh ini banget. Udah kayaknya udah hampir mutasi ya warnanya. Iya, Kak. Betul. Udah ngeping banget. Untuk tingginya. Tangan Bang Arif loh, bukan tangan aku loh. Jauh ya. Tangan segini. Jumlah daunnya udah lumayan, Kak, dia. Ya. 6-7 daun. Waduh, dihitungin. Harganya berapa, Bang? Kita kasih harga di 80.000, Kak. 80.000 untuk lipstick puding secantik ini, lihat warnanya udah merona. Aduh, ada yang tricolor. Tuh, kalau Suksom tricolor, aduh. Harga-harganya udah alemong. Betul, Kak. Ini karena masih lipstick puding, jadi harganya disamain. 80.000 aja, boleh pilih. Mau yang bule-bule, siap. Mau yang bermutasi, selera teman-teman. Oke, okay. Ada Red Twister. Red Twister. Red Twister. Tuh. Ini untuk. Tuh, liatin boleh. Untuk si coraknya dapat ya tingginya? Untuk tingginya nih, Kak. Tuh. Wow. Berapa, Bang? Kita kasih harga di 100.000 aja. 100.000 untuk Red Twister-nya. Ini di sini 110, teman-teman. Iya, kita diskon 10.000. Udah diskon lagi 10.000, jadi 100.000 aja. Dipasin aja katanya tuh. Jadi sebenarnya di sini tuh harga-harga display-nya tuh udah murce. Ternyata masih dikasih diskon. Masih kita kasih diskon. Aduh, aja. Aduh, luar biasa loh ini. Yo, di order, Red Twister-nya cuma cepet aja. Oke, okay. Itu apa, Bang? Itu Madonna, Kak. Oh, Madonna. Berapa itu rumpunnya? Itu rumpun banyak, cuma masih rawatan dia, Kak. Oh, belum boleh. Betul, Kak. Ya. Nanti ada di depan. Pamerin dulu deh sama teman-teman, biar pengen dulu. Buat mengen-mengenin. Ya udah, pindah ke yang putih. Putih-putih nih, Kak. Putih-putih melati. Bukan nih. Putih-putih super white. Super white? Nah. Super white. Super white. Si mungil, tapi cantik. Cantik, Kak, dia. Widi, harganya berapa? Kita kasih harga di 250.000, Kak. Aduh. Untuk super white-nya. Super white-nya murce, cuma 250.000. Untuk size-nya lumayan besar, lebih dari satu jengkal aku ya. Betul, Kak. Jadi kalau segini tuh dibilangnya besar, karena super white itu versinya mini. Wih, warnanya sudah wadidaw, katanya tuh. Cakep banget. Bungkus. Wajib nih kudu bungkus gitu ya. Bungkus. Nih, ada ini tuh dokar. Iya, betul, Kak. Ini bagus banget nih, lihat deh. Dia roset banget tuh. Susun. Itu pernah masuk podium romannya ya? Oh, ini pak aslinya. Lagi di mana nih? Pas acara kemarin, Kak. Sempat ini ikut. Di kontes. Oh. Bengremen aja. Wow, tapi kita nggak ketemu ya, Bang? Aduh, belum kenal apa ya? Belum kenal deh. Oke, berarti ini nggak boleh dijual? Belum, Kak. Belum. Oh, belum. Buat seneng-senengan dulu. Dan rawatannya dari bayi ya, Bang? Bener. Dari bayi. Dari orok itu. Jadi belum boleh dulu. Iya. Tuh kan, kalau pohonan murah aja bisa jadi mahal tuh. Kalau warnanya udah cantik begitu ya, Bang? Iya, betul, Kak. Kan kadang-kadang orang-orang cuma meremehkan ya. Dokar doang gitu. Tuh, ini retanja saya rawat dari kecil. Jadi bagus. Sampai rumpun. Rumpun banyak. Tuh, tapi asli rumpun, bukan di grouping. Bukan grouping. Bukan. Wow, berarti kebayang dong dari satu pohon nunggu lagi anak. Ah, lama sekali. Nih, ada LOD. LOD, Kak. Nih. Duh, saya tuh juga paling suka sekarang lagi sama LOD. Warnanya bule-bulenya. Betul, aduh. Seger, Kak. Oh ya, coraknya tuh unik aja gitu. Tuh.
harganya masih ramah di kantong loh. Tuh bukan berarti kita suka tuh harus yang mahal ya bang ya. Sebenarnya tergantung selera kalau suka-sukaan. Tuh bule banget. Ini gede loh bang. Gede. LOD-nya berapa? Kita kasih harga di 350 kak LOD-nya. Murcia kan? Tuh harganya. Wadidaw, cuma 350.000 aja. Aduh, untuk LOD segede ini. Waduh, harus banget dibeli kayaknya. Karena ini rekomend banget, warnanya udah perfect. Iya, Kak, betul. Daunnya besar, sehat, harganya murah di kantong. Be. Ini mah udah tinggal nerusin ya kalau iya, ini ya. Betul, Kak. Nah, ini ada apa nih, Bang? Ada Diana, Kak. Nyanyi dong. Enggak bisa nyanyi dia Diana kali. Diananya kagak bisa nyanyi. Gak usah nyanyi dia. Lagu-lagu zaman dulu itu ya. Duh. Tuh, ada Diana. Diana juga sama di sini. Lumayan gede-gede ya, teman-teman. Tuh, berawatan banget tuh. Berawatan amat. Berapa untuk Diana yang gede gitu? Wow! Akarnya. Pegang itu pada ini basah loh. Ini pegang ya, tuh saking kuatnya loh. Harganya berapa? Kita kasih harga di 265, Kak. 265.000? Iya, untuk Diananya. Wow, gede banget. Diananya. 265 aja. Tuh. Nyesel kalau enggak beli nih, teman-teman. Aduh, bagus ya. Apalagi nih. Kita ada komkom, Kak. Komkom. Iya, betul. Ini komkom panta apa komkom aja apa komkom merah? Pink. Komkom enggak. Kagak ada yang benar ya. Pink. Iya benar ya, kagak ada merah aja, Bang. Komkom pink, harganya berapa? Kita kasih di 265.000. Aduh, 265.000. Betul. Jadi si komkom pink ini lumayan versi yang terekonomis di kelasnya ya. Betul, Kak. Ada yang bagus lagi, bukan bagus sih, lebih di atasnya lagi ada si komkom yang orange. Ada. Tuh. Kalau yang ekonomis lagi pink DL, mirip-mirip. Pink DL, oh iya. Pink DL mention dia mirip. Ya elah bang, itu mah. Tapi kalau coraknya kayak gitu banyak, jadi mirip ya. Mirip, Kak. Pasti tangannya jumbo, tangannya. Daunnya jumbo lagi. Nih dia. Kita ada Siti, Kak. Kok Siti? Siti apa? Siti aja. Bukan Nurbaya atau Siti Nurhalijah. Oh, bukan yang pink ya, Siti Nurhalijah. Nurhalijah. Ini yang ini. Oh, ini. Tuh, Sitinya Nurhalijah. Udah nyampe sini, jadi panggilnya Pok Siti. Tuh, kan? Mainnya ke sini sih ya, Bang. Iya, jadi empok dah. Harganya berapa untuk Pok Siti? Kita kasih harga di 300.000, Kak. 300.000, lumayan betul. Tuh stoknya aman. Kalau teman-teman mau beli banyak, nanti ada di kandang sebelah ya, Bang. Iya, betul, Kak. Tuh. Oke. Ini ada bambu. Bambu, Kak. Buat nyanggah. Buat ngambil jambu. Ini di rumah ya, ngambil jambu pakai bambu. Tuh bambu. Harganya berapa? Ini aglonema terunik sih dia. Daunnya mancip-mancip gitu. Kita kasih harga di 100.000, Kak, bambunya. Wow, bambu 100.000? Iya, betul. Di notanya itu 110 loh, teman-teman. Boleh di zoom nggak sih itunya tuh notanya biar teman-teman lihat. Nggak kelihatan ya? Ya, elah. Pokoknya di situ 110. Di sini, cepek aja. Iya, cepek aja. Tapi kalau teman-teman mau banyak, masih ada nggak ini? Masih, Kak. Masih ada. Masih ada? Oh, jadi belum diturunin ke sini ya? Kebetulan tadi dibungkus. Oh, masih dibungkus gitu. Belum diturunin. Oke. Terus ada tiara, Kak. Aduh. Kenapa sih, Bang, di sini gede-gede banget? Iya. Duh, rawatan banget nih. Teman-teman kalau ke sini udah tinggal pajang, tinggal kasih yogap ya. Tuh. Warnanya cantik banget. Coraknya cantik banget. Harganya berapa untuk tiara? Kita kasih harga di 260.000, Kak. Tiara. 260.000 doang untuk tiara yang secantik ini. Tuh. Bagus ya. Tiara. Ini glowing banget nih caranya. Oh, dia belum gini lagi, kita udah ambil. Ini dia, ada apa lagi sebelahnya? Ada next. Ada green cobra. Ya, matok nggak? Cuy! Iya, saya takut ngomongin ini. Kan cobra ya? Ini cobranya gede banget, Bang. Iya, Kak. Dia... Sini. Lihat akarnya. Iya, nyampe keluar-keluar nih sama tuh. Tuh kan? Sama lagi. Bisa diteng-teng-teng. Wa ilaha illallah. Tuh, kaget kagak tuh, dan coba digituin. Ya, akarnya udah gede banget ini, iya. Kenapa kagak diganti pot sih, Bang? Belum sempet, Kak, ini ganti potnya. Tuh, biar dia tepet-tepet aja lah ya. Iya, iya. Warnanya tuh bagus tau gak sih, coraknya tuh kayak army. Size-nya lumayan tinggi. Temenannya sama yang, apa sih, yang silver king ya, apa ya? Ada. Cuman kalau dia panjang. Oh, ini green cobra tuh, biasanya peminat-peminat daun bulat masih banyak digemari. Betul.
Hihi, bagus banget ya. Harganya tadi 270.000, Kak. 270.000. Wow, gede. Gede. Seperti ya teman-teman ya, kalau aku udah begini berarti lebih dari satu jengkal aku. Tuh. Wadidaw gak sih? Tenang, kobra yang ini kagak akan mati loh. Gak bisa mati loh deh. Sayang-sayangin aja. Betul, Kak. Nih dia ada... Stardust Orange. Harganya sama gak sama ini? Ini sama. Sama? Lihat teman-teman, warnanya ya ampun. Orangnya udah perfect banget, dia kagak budek loh. Kagak budek. Tuh, warnanya bagus banget. Berapa bang untuk SO semenor ini? SO yang ini kita kasih harga di 900.000, Kak. 900.000 ini gede bang? Betul. Wow. 900.000. Teman-teman, di bawah 1 juta untuk SO yang warnanya cantik banget di atas satu jengkal aku. Tuh, keren gak sih? Dia terangnya bagus. Bagus ada ya? Yang lebih di bawah dia ada. Oh gitu? Ini beda harganya harga. Beda? Oh ini yang lebih masih hijau. Kalau ini kan warnanya udah perfect banget ya? Ini belum full yang ini. Tuh, kalau ini harganya berapa? Ini 700.000, Kak. Tuh, ini 700.000, yang ini 900.000. Beda ya, di warnanya juga jauh. Betul. Di tingginya juga beda jauh, ini lebih banyak daunnya. Iya. Tuh, duit nggak bohong ya, Bang? Nggak bohong. Iya dong. Betul, Kak. Terus apalagi kita tuh? Ada seksi-seksi pink. Widi, si seksi pink, katanya. Si pink yang seksi sekarang. Ih, dia gede banget. Daunnya roset. Tuh, ya, daunnya roset. Daunnya. Ini ingkut yogap? Ingkut yogap. Wow. Ukurannya? Ukurannya diginiin, Bang. Biar teman-teman tahu. Waduh, gede banget sih. Tuh, kan? nggak kaleng-kaleng tuh. Harganya berapa untuk si seksi pink? Kita kasih di 1.100.000. Tuh, 1.100.000. Untuk seksi pink segede ini. Coraknya tadi dapet nggak? Dapet ya? Oke, udah include yoga berarti teman-teman udah siap aja. Betul, Kak. Kalau ini boleh di print yoga nggak? Kan ini belum di yoga pin nih. Oh, bisa. Nanti kita boleh. Kasih. Kita kasih yoga. Karena kan ini tanamannya lumayan bagus ya. Betul. Jadi lebih perfect lagi kalau pakai yoga. Betul. Tuh, untuk SO-nya boleh katanya di nanti dikasih yoga. Tuh. Kita punya kocin rembulan. Isi ini dua. Dia mirip kayak angel wing ya. Tapi betul. Dia lebih gitu tuh kalau ini. Kalau angel wing kan datar ya. Iya, betul. Stand pendek sekali. Tuh. Pasti gede. Dia lumayan jarang sih dia. Iya ya, pasti rembulan. Nah, ini rumpunya dua. Betul. Aduh, pedes nggak nih ya? Berapa bang? Kita kasih harga di 2.200.000. 2.200.000. Jadi satunya cuma 1.1. Iya betul. Tuh, include yogap. Ini kenapa nih? Fungsinya biar teman-teman tahu kenapa yogapnya harus dibolongin. Biar airnya cepet turun ke arah. Jadi terlalu banyak air juga jelek ya? Kesian dianya. Tuh, karena ini kan ID-nya lumayan bukan ID betul. Yang biasa ya teman-teman. Jadi perawatnya juga jangan yang biasa-biasa betul, aja ya bang. Betul. Sayang. Sayang. Duit saya bang. Oke, ada apa lagi nih? Kita ada Suksom White. Nah, Suksom White. Ada Cochin White. Ada Suksom Cahaya. Iya, ya. Banyak deh bang. Banyak. Tapi harganya variatif, karakternya betul. Juga variatif ya. Betul. Nah ini yang si Suksom White. Tuh, warnanya mirip-mirip kayak... Apa sih kalau yang peach gini ya? Banyak sutra, iya kocin sutra. Mirip. Tuh, harganya berapa? Kita kasih harga di 1.200.000. Wow, 1.200.000 aja untuk si Suksom White. Iya betul. Tuh, cuma satu? Ada stoknya Kak masih? Oh ada, masih Alhamdulillah. Ada. Jadi ini baru yang dikeluarin satu dulu. Nih ada apa lagi? Kita... si Ratu Mangkok. Moonlight Kak. Dia sudah mangkok sekali. Betul Kak. Sekali pakai makan bakso enggak? Tahu lagi. Tuh, Moonlight-nya harga berapa untuk segede ini? 1 juta aja. Bener, Bang? 1 juta aja. Wow, ini gede loh. Betul. Gede nih, Kak. Aduh. Geleng-geleng kepala enggak sih ada Moonlight segede ini cuma 1 juta aja? Iya. Udah kayak kuis. 1 juta rupiah gitu. Murbang banget, murcida bambang. Harga tersenyum anti meringis cepetan deh. Mumpung murce, stoknya aman. Nanti ada yang ekonomis. Ada yang ekonomis? Iya, yes, oke. Okay. Itu tadi aku mau nanya itu lupa. Oh, ini Kak. Ada nih. Oh, dari sini ya. Oke, okay. Oh iya Huges. Boleh. Neng Huges, ini ada depan ada. Harganya sama enggak? Samain aja lah. Itu kan sesi lebih besar. Enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Oke, okay, yang ini harganya berapa? 1.5 Kak. 1.5 Huges-nya tuh lihat cantik ya. Masih ada stoknya. Tuh. Yang ini sama katanya teman-teman nih, 1.5. Sama. Tuh, bisa dilihat ya. Sama. Di bawahnya juga sama nih, 1.5-an aja. Jadi stoknya lumayan aman.
Akar juga aman kak sampai keluar. Tuh akarnya ada hugus akar apa segini. Tuh. Ini kalau ID koleksian boleh diganti potnya yogap? Boleh. Boleh tuh ya buat kita kasih bonus. Dikasih bonusnya pot yogap. Pot yogap biar betul. Makin cantik bang, iya, sesuai betul. Dengan nominalnya ya. Hmm. Oke ini ada. Kresna. Kresna apa? Kresna Golden. Tuh, wow, mewah banget. Tuh, ih, cantik banget ini dong roset. Betul. Ya, dia muter kata tuh, udah kayak Bang Gendang. Harganya berapa untuk Kresna sejumbo ini? 1.300.000 kan. Wow. Kresna Golden. 1.3? Iya, betul. 1.3 aja, nggak sampai 1,5 atau 2 juta. Ini gede masalahnya ya. Gede. Ini pot berapa? Ini 15 apa... Yogap 15. Yogap 15? Ah. Kebayang dong ya. Betul. Kalau potnya aja yogap 15, berarti gedenya segede apa kelihatan tuh. Dong. Kita diskon 200 tuh. Dari 1,5. Tuh. Oh iya, betul. Harga aslinya 1,5. 1,5 aja sebenarnya udah murah, Bang. Betul, Kak. Ternyata didiskon lagi jadi 1,3. Iya. Diskonnya 200.000. Wah, makin menggila kayak diskonnya. Wah, keren. Terus kita... Kalau ini SO-nya sama kami ini harganya? Ah, yang dua sama. Okay. Yang ini sama. Jadi yang 700.000 ada dua ya? Iya, ada dua. Itu ada big lip. Big lipnya gede. Gede nampan. Tuh, tangan saya. Wah, gila kalah. Buat tatakan meja. Bisa buat mepes dia nih. Tuh. Bang, ngumpet bang. Ketutupan. Untuk big lip sejumbo ini harganya berapa, Bang? Di 1,5 kak, big lipnya. Aduh, 1,5 aja. Rawatan lama banget udah dia. Aduh, luar biasa. Di lelangan mahal banget ya, Bang? Betul. Di sini 1,5 aja untuk big lipnya. Gede. Gede. Super jumbo, warnanya betul. Udah keren. Wow. Ada apa lagi? Kita ada. Ini dia. Romeo. Romeo, kak. Nggak Juliet. Julietnya kemana? Lagi pergi, kak. Pasar. Julietnya ke pasar. Betul. Ini ada Romeo. Romeo-nya cantik banget, tuh warnanya segini, aduh, ini tuh lumayan rare ya? Betul, Kak. Tuh, kalau Romeo itu beneran rare, karena nggak setiap seri ada. Betul, Kak. Harganya berapa? Kita kasih harga di 850 untuk Romeo-nya. Romeo-nya harganya cuma 850.000 aja, size-nya besar. Tuh, gede ya. Coraknya lihat dong. Hai, merahnya cantik. Keren banget. Cepetan, cuma satu. Cuma satu ya? Masih ada. Ya? Oh, ada. Betul. Apalagi? Bidadari, Kak. Dari? Dari sini. Dari sini. Itu dari surga. Bidadari dari sini. Iya, bidadarinya gede. Gede, Kak. Wow, pedes nggak nih? 450.000, Kak. Aduh, dikecapin kan jadi nggak pedes. Harganya cuma 450.000 aja untuk size yang segede ini. Gede, Kak. Gadis coraknya udah dapet. Oke. Siap. Ini apa? Sama kak deh, ini udah mutasi. Oh, oke, kita lihatnya ke teman-teman. Harganya sama? Sama. Wow, ternyata gadis kalau udah mutasi bule ya? Iya, betul kak. Tuh, jadi ngebron gitu teman-teman, cantik banget. Harganya disamain katanya 450.000 aja. Yuk, buat teman-teman yang suka sama yang mutasi-mutasi, rekomend banget dengan harga terjangkau untuk gadis di 450.000 aja. Iya, betul. Tuh, ayo, cuma satu ya yang mutasi ya? Iya. Dulu-duluan, cepat-cepat dia dapat. Enggak no baper-baper kalau enggak dapat. Biasanya gitu, udah nontonnya udah 2 minggu baru ditanyain. Barangnya udah kemana tahu. Iya. Nih, Haki. Ada Haki, Kak. Harley Quinn. Hmm. Caranya dapat ya? Harus diputar. Dapat? Oh, putar. Oke. Okay. Punten ya. Nah. Berdiriin. Nah. Tinggi. Oke. Eh. Ya, ada satu lagi sih dia. Sama harganya? Sama. Oke, sini aku pegang satu. Nah, coraknya sama ya, sama-sama cantik, sama-sama besar, lebih dari satu jengkal aku. Berapa, Bang? Kita kasih di 300.000 aja, Kak. Di 300.000 aja, iya. Katanya hakinya sekarang tuh terjangkau banget. Waduh, ini kalau mutasi juga udah mirip-mirip sama SO, tapi dia daunnya panjang. Betul. Tuh, tungguin aja. Kalau ditanya mutasinya kapan, tungguin aja. Kalau mutasi kadang kan kita nggak pernah tahu ya, dari 1000 pohon aja belum tentu betul. Mutasi satu gitu betul. Kan. Tuh, nih. Kita ada gadis. Ini gadisnya bawa anak. Bawa anak. Nah, kalau gadis bawa anak gimana ceritanya, Bang? Nggak jadi gadis dia. Iya, bingung kita. Ada gadis bawa anak coba. Aduh. Kayaknya cuma di sini nih, gadis bawa anak nih. Iya. Bingung jadinya. Lu tanyain sama Pak RT lu ya, emang main kemana ya? Gitu. Soalnya gadis ini bawa anak. Bogolannya gede semua, Kak. Oh, gede semua. Jadi beranak ya. Nih, gadis yang tak gadis lagi jadinya tuh.
Untuk gadis yang bawa anak, sama nggak harganya? Samain aja. Oh, berarti ini jackpot. Mm-mm. Bonus buat teman-teman cuma satu ya, gadis yang bawa anaknya. Harganya berapa untuk gadis? Di 950.000, Kak. 950.000 aja. Yuk, cepet-cepetan dia bawa caling. Kelihatan nggak calingnya? Oh, enggak. Oke, kita liatin lagi ke teman-teman. Nih, ada calingnya ya. Satu. Oke, tuh coraknya. Sip. Gadis yang tak gadis lagi, cuma satu. Sisanya masih gadis. Iya. Cuma satu. Nih dia pergaulan bebas nih. Pergaulan bebas. Aduh. Kenakalan remaja. Apalagi nih, Bang? Ini kita ada yang ekonomis nih. Oh, ini monlet ekonomis. Iya, Kak. Tuh, oke. Punten. Iya, Kak. Monlet ekonomis tuh dia daunnya gede. Sebenarnya untuk harga ekonomis tapi size-nya enggak ekonomis nih. Size-nya lumayan remaja. Iya, betul, Kak. Tuh. Gede ya. Tuh, jadi kalau untuk segini sih dibilangnya size-nya enggak mini ya, Bang? Heeh, enggak. Harganya berapa? Harganya tertera tuh, Kak. Maaf. 750, Kak. Harganya 750.000. Kelihatan enggak harganya? Udah digini enggak kelihatan terlaluan. Moonlight 350.000. 750.000. Ya merugikan kalau kalau ngomongnya salah. Ada apa lagi? Ini dia. SB ya? Iya, betul, Kak. SB Sultan Brunei. Wih, di jauh-jauh udah dari Brunei. Betul, Kak. Mainnya ke sini, Gunung Sindur. Noh, ada SB. Size-nya gede. Gede. Tuh. Harganya berapa? Di 300.000 aja harganya. Sultan Brunei? Iya, 300.000. Geleng-geleng kepala lagi enggak sih, teman-teman? Kita samain aja. Ada Sultan Brunei. Segede ini warnanya udah cantik banget, udah perfect banget, cuma 300.000 doang. Betul. Aduh, mur bang, mur cida bang bang, harga tersenyum, anti meringis, wadidaw. Wey, bungkus, cepetan. Aduh, SB tuh sekarang, wow, dulu tuh ya, kecil aja 1 juta bang. Betul. Wah, tuh, jangan nangis kalau yang dulu, belinya dulu, tandingin aja. Tandingin aja. Kita perputaran kansa. Soalnya betul. Ya. Ini ada kansa. Kansa. Boleh aku deketin, nah. Sip. Oke. Besar. Tuh. Lihat, daun barunya udah ala-ala hybrid baru. Cantik banget dia udah mutasi, tuh. Yang itu sama ya, sama. Besarnya kita tuh. Mungkin ini lebih besar, tapi ini lebih menor. Harganya sama? Sama. Di? 950. 950.000 aja. Untuk kansanya under 1 juta. Jadi kalau punya uang 1 juta masih kembalian gocap. Betul. Makanya transfer biar gak usah kembalian. Kalau transfer kan gak usah kembalian ya, Bang? Iya. Tuh, ada apa lagi nih? Kita ada Lotus. Nah, ini dia Lotusnya sesungguhnya. Tadi kan Lotusnya KW. Betul, Kak. Kalau ini Lotusnya beneran. Versi mini tapi betul. Lucu. Nah, oke, kedepanin batik kita ya. Dapat? Berapa untuk Lotusnya? Kita kasih harga di 1.300.000 aja, Kak. 1.300.000 aja, notanya 1.350.000, iya. Berarti di diskon 50.000. Aduh, lumayan banget. Sekarang tuh ekonomis banget ya untuk Lotus, terjangkau sekali. Di 1.300.000, teman-teman sekarang udah bisa punya Lotus. Tuh. Lotus, delight. Aduh, keren banget. Pindah lokasi lagi kita. Iya, betul. Pindah lagi lokasi. Pindah lagi. Lokasinya kita. Banyak bener. Nah, ini ada, aduh. Ada Minion. Sekarang Minion udah mulai berkeliaran. Gini. Iya. Udah banyak, lumayan banyak nih teman-teman. Harganya berapa untuk Minion? Kita kasih harga di 2 juta, Kak, Minionnya. 2 juta? Iya. Wow. Keren banget sekarang tuh Minion terjangkau ya, teman-teman. Harganya cuma 2 juta aja. Segini-gini kan gede ya, Bang? Gede, Kak. Daun berapa sih ini? Kita hitung yuk. 7 atau 8? Ah, betul. Sama? Ini, oh berarti antara 7 atau 8 ya? Iya. Tuh. Di daun 7 atau 8 untuk Minionnya harganya cuma 2 juta aja. Iya. Terjangkau. Masih terjangkau. Masih terjangkau. Karena dulu tuh segini bisa 3 jutaan ya, Bang? Iya. Lebih boleh ya? Lebih. Per daun. Sekarang udah ekonomis. Oke. Okay. Ini ada, Cochin nah ini White. Ya. Cochin White. Iya, betul. Ini Cochin White. Wah, ini alemong di kalor, Bang. Waduh. Tuh, harganya berapa? Kita kasih harga di 900, Kak. 900.000? Waduh, keren banget. Harganya cuma 900.000 aja untuk betul. Cochin White. Ini lumayan jarang. Dan di sini ada. Ini maksudnya udah koleksian, ya? Betul, Kak. Tuh. Oke, ada apa lagi?
Ada Pamela ya? Iya betul. Bener? Oh Pamela. Dia kalau mutasi warnanya apa sih? Golden gitu. Ah, betul Kak. Bener ya? Tuh. Dia kalau mutasi golden tuh teman-teman. Pamelanya gede. Susunan daunnya cakep. Tuh, waduh. Iya ya. Udah mau roset tuh. Harganya berapa? Di nota 700 Kak untuk pamelanya. 700.000. Iya betul. Kelihatan enggak coraknya udah dapat? Oke. Tuh, dilihat lagi. 700.000 aja. Penyet. Tuh. Nih, ini dulu deh. Yang bule juga ini roset lagi. Benar, Sartika nih Kak. Tuh, Sartika. Mira Sartika kata beda ya. Susunan daunnya cakep. Iya, nangga banget. Eh, dia muter katanya tuh udah kayak abang gendang. Tuh, oke. Wow, ini sih teman-teman pasti ngiler. Yakin kalau ngiler tuh bohong. Teh harganya berapa untuk Sartika seroset ini? 900.000 Kak untuk Sartika. Wow. Sartika warnanya udah nge-gold banget, roset banget, harganya murce 900.000 doang. Betul. Tuh gini lagi gini. Nah. 900.000. Apalagi, Bang? Ada Epita apa Golden. Oh, Epita. Dia memang bentuk daunnya keriting. Iya, betul, Kak. Oh, tuh. Epita Golden. Kelihatan enggak? Mau diputer? Oh, enggak usah. Berapa? 1,3 Kak, 1.300.000. 1,3 aja untuk ID betul. Epita. Dia tuh, ntar dulu aku boleh review dulu sebentar, Bang. Siap, Kak. Lihat ya. Si coraknya. Bagus banget. Lihat terahnya. Wow, ini tuh lumayan jarang. Nggak rare sih, cuma jarang aja. Buat tanian bisa tuh bonggolnya panjang. Iya. Bonggolnya panjang. Lebih dari satu jengkal aku, betul. Harganya 1,3 aja. Betul, Kak. Tuh, dia nanti arah-arah kemana ini daunnya? Arah-arah kemana? Suka-suka dia deh ya. Nih, ada Widya. Ini aja dulu, Bang. Oh, ini loh. Siap. Nih, Widya tuh sekarang lagi banyak diburu sama teman-teman, lagi banyak digemari. Betul, Kak. Tuh, Widyanya mangkok banget. Mangkok. Lihat. Oh, batiknya mewah banget. Semewah ini harganya berapa, Bang? Kita kasih harga di 2.350.000 untuk Widyanya. Widyanya ini masih terjangkau di 2.350. 2.350.000. Karena dia jarang. Jarang banget. Benar. Mungkin lagi masih pada ditaniin kali ya. Betul. Jadi biar teman-teman kalau udah banyak bisa punya. Betul. Kalau sekarang masih satuan. Mm-mm. Apa mungkin emang sedikit kali ya, Bang? Sedikit barangnya dari ya. Sananya ya. Uh-uh. Jadi susah. Uh-uh. Ada Rinjani nih Kak. Ini dia si Rinjani. Betul. Aku ambil satu nih teman-teman. Betul, wow. Rinjani lihat tuh warnanya udah keren banget ini. Betul. Nge-gold gitu loh. Tuh sama aduh Rinjani harga berapa ini? 3.500.000 Kak untuk Rinjani. Aduh, Rinjaninya harganya cuma 3.500.000 aja. Tahu dong Rinjani itu semewah apa? Lagi dambaan banget buat temen-temen kayaknya ini sekarang. Kita hitung yuk daunnya berapa. 3, 6, 9, otw 10 kalau yang aku pegang. 3, 6, 7, 8, 9 Kak. 9, 9 okay. Plus. Ya sama ini juga 9, oh iya. Ini juga 9 plus. Jadi daunnya rata ya. Betul. Harganya sama di 3.500.000 aja. Betul. Untuk Rinjani. Tuh yang lagi fenomenal. Terjangkau sekarang Rinjani. Kan kalau udah banyak jadi terjangkau ya, Bang? Betul, Kak. Oke. Okay, ada apa lagi nih? Aduh. Wah, muka saya kejung gede. Nih, tembaga Greg. Tembaga Greg. Hybridnya Pak Greg. Betul. Tuh, warnanya sudah tembaga banget. Tuh, gedenya segini. Berapa untuk tembaga Greg? Tembaga Greg-nya 750, Kak. Aduh, 750.000 ya, aja. Betul. Wow. Keren banget ya. Nih, yang tadi aku mau promoin ke teman-teman di akhir acara. Iya, Kak. Ada pupuk andalannya dari Bagas Flora. Betul, Kak. Waduh. Meracik sendiri. Iya, betul, Kak. Meracik sendiri. Kan teman-teman juga walaupun tahu bahannya, kalau komposisinya salah atau takarannya salah, kan belum tentu bagus ya betul, hasilnya, Kak. Ya. Betul, Kak. Belum lagi fermentasinya lama. Lama, mendingan iya. Beli jadi aja. Betul. Biarin Bang Bagas yang nungguin lama. Bang Bagas. Namanya kan Bang Arif, yang apa jadi Bang Bagas. Nggak apa-apa. Ini harganya berapa untuk segini? 20.000, Kak. 20.000 isinya? Isinya 2 kilo estimasinya. Uh-huh. Untuk pot 12, ukuran yang seperti ini, dia bisa 10 pot. Wow. Dapat 10 pot. Banyak ya, berarti cuma 2.000 aja jadi per pot ya, tohnya ya. Uh-huh.
Waduh, murah banget. Jadi teman-teman gak usah nunggu-nunggu lama, ini aja jadinya. Ini bahannya apa aja sih, Bang? Dari sekam fermentasi, kokopit, pasir malang, andam, sama pakis, Kak. Oke, jadi nanti tinggal dikasih pupuk aja? Langsung bisa. Jadi gak usah dikasih lagi? Betul. Wow. Paling pakai osmokot kalau mau buat warnanya. Tuh, jadi tinggal tambahin osmokot aja, kata itu. Lumayan banget ya, teman-teman. Betul. Cuma 20.000. 20.000. 2 kilo, dapurnya 10 pot. 10 potnya 10 pot begini tuh. Kebayang nggak sih? Lumayan ya, dapat 10. Betul. Nungguin mau lama, jadi 2.000-an doang sepotnya. Aduh. Betul, Kak. Ini dijual di marketplace juga? Marketplace sudah ada. Oke, okay. Jadi teman-teman boleh mau order segini. Kalau banyak tuh ngirimnya gimana? Kalau ongkirnya? Banyak, biasanya di aplikasi, Kak. Pial aja. Pakai kargo bisa? Pakai. Oke, jadi bisa pakai ekspedisinya? Betul. Apa tuh? Ekspedisi nanti ada JNE, ada Lion. Biasanya sih Lion, Kak, kita. Oke, jadi tergantung teman-teman, kalau misalkan untuk pupuk boleh nih cari yang termurah, tapi kalau untuk pohon mendingan pakai reguler ya? Betul. Karena rentan kalau pohonnya, kalau pupuk kan dilamain nggak apa-apa ya, Bang? Nggak apa-apa kalau dia di aplikasi bisa. Oke, siap. Oke, Bang Bagas, terima kasih banyak nih udah ngijinin aku untuk mereview yang kandangnya lumayan luas ya, dari sono ke sini, waduh. Terima kasih lagi ya. Sama-sama, Kak. Sama-sama, terima kasih banyak. Mudah-mudahan jadi banyak yang order. Amin. Teman-teman suka. Amin. Karena harganya lumayan ramah di kantong nih, Bang. Iya, Kak. Betul, Kak. Jadi teman-teman bisa punya. Betul, Kak. Jelasin lagi dong sama teman-teman kalau Bagas Flora ini ada di mana, takut teman-teman mau main ke sini. Untuk alamat Bagas Flora di Jalan Mutiara 4, RT 1, RW 2, Curug Gunung Sindur. Oke, jadi di map-nya ada ya, Bagas Flora, datang ke sini. Datang aja langsung ke sini, nanti bisa lihat-lihat sendiri. Betul. Harganya bisa promo juga nggak? Bisa, nanti. Bisa promo ya, bilang aja datang dari tahu dari YouTube gitu. Betul. Ya. Ini harganya dibedain, nggak dibedain sih. Iya, bisa. Pokoknya harganya bisa ngobrol cantik sambil ngopi ya, betul kak. Tuh, oke. Untuk sosial medianya ada di apa aja tadi, Bang? Kita ada di Lajada, Kak. Lajada, ada di Instagram, namanya sama Bagas Flora. Bagas Flora, untuk betul. Facebook aja yang beda ya? Iya, betul. Facebooknya di? Ari Pauji, semuanya ada di sini. Iya, Kak. Untuk teman-teman follow, sama WA-nya yang paling penting untuk teman-teman order. Di 0859 6008 8115. Ya, di screenshot ya teman-temannya, diingetin lagi untuk ordernya ke sini. Nanti chat tanya-tanya aja, stok apa yang kamu mau. Barangkali di sini belum ke-review tapi ada ya, Bang, ada, ya? Ada, Kak, insya Allah. Tanyain aja, karena di sini lumayan lengkap sebenarnya. Ya, tanyain, mudah-mudahan harganya masuk di teman-teman, di kantong teman-teman, bungkus, transfer, langsung. Jadi banyak banget, Bang. Nyuruhnya tuh udah banyak banget. Ayo bunda-bunda, di order. Untuk mesejahterakan petani agronema ya, Bang. Betul. Terima kasih banyak teman-teman yang udah menyaksikan aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan menjadi rekomendasi untuk teman-teman mencari agronema-agronema cantik. Harga terjangkau, kualitasnya udah pasti oke dong. Dan ini salah satunya di Bagas Flora. Dina pamit. Saya pamit. Bang Arif pamit. Assalamualaikum. See you. Bye-bye. Dadah.